Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan channel saya Hadi Adoy Official. Kebetulan saya sekarang lagi ada di Pamanukan. Nah, saya sekarang lagi bersama Abang Niki. Ya guys, Husain guys, siap. Nah guys, saya mau ke arah pulang ya Bang. Ya, kebetulan ada Abang si Bapak ini namanya. Saya belum tahu namanya. Nah, kebetulan saya akan si Bapak ini dia sedang telanjang. Saya supaya Bapak ini kemaluannya biar tertutup. Gimana caranya? Nanti kita akan dibersihin lah ya. Iya, dibersihkan. Oke guys, kita langsung aja. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Sehat, Pak? Sehat, Pak. Sehat. Namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Hah? Namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Dari mana, Pak? Jangan takut, Pak. Kita berdua orangnya baik ya, Bang ya. Nah, ini kebetulan saya sama Kang Hadi ya akan membersihin Bapak ya. Oke? Biar Bapaknya bersih ya. Biar Bapaknya bersih ya. Enggak telanjang seperti kayak gini. Lihat, guys. Ini Bapak ini pakaiannya sangat kotor sekali. Tidak layak ya, Bang ya? Ya, tidak layak, bahkan kemaluannya terlihat ya. Gimana caranya saya supaya bisa ngebersihin si Bapak ini. Nah, barangkali ada yang menonton video ini atau saudaranya, Bapak ini sedang berada di Pamanukan ya? Iya, dari Pamanukan, di Jembatan Layang. Nah, lihat, ini sama Pak Hadi ya, sedang akan membersihkan Bapak ya. Saya akan, bajunya akan diganti ya? Iya, diganti. Oke. Langsung aja. Saya tidak akan lama-lama untuk mengganti bajunya, karena si Bapak ini baik ya, dia tidak agresif ya. Oke, kita langsung aja. Iya. Mau dicukur dulu apa gimana ini? Iya, potong rambut dulu. Oke, kita buka bajunya Bang. Oke, nah awas, dia sangat baik sekali ya, dia mau kayaknya buka bajunya. Oke, awas, aduh ada apa ini. Lihat guys, bajunya sangat, aduh tidak layak lah ya. Saya kasihan, ini juga manusia ya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Rambutnya kita potong ya. Cukur ya. Aduh, duitnya murah, guys. Oke. Kita harus mematuhi protokol, Bang. Pakai masker dulu. Mematuhi protokol karena sekarang lagi di masa pandemi seperti ini. Jadi, abangnya suruh pakai masker dulu. Selesai ini, kita cukur. Selesai cukur, kita mandiin. Selesai mandiin, kita kasih makan. Ya. Ayo guys. Aslinya mana, Pak? Ya, aslinya mana? Ya, Bapak aslinya mana ini? Dari Subang kah? Ini Bang, pegang Bang. Namuk semua ini. Apa ini bajunya? Bajunya itu. Ya, ini ada baju ya buat si Bapak ini tidak kedinginan. Dan supaya layak berpakaian pakai baju yang baik. Lihat celananya Adidas, sponsor Adidas guys. Bagus sekali kan. Oke, kita bersihin dulu rambutnya. Selesai itu kita mandiin, langsung kita kasih baju yang baik. Kita potong rambutnya dulu ya Bang. Kita simpan dulu di sini ya. Pas sini Pak. Maju, Pak. Ya, good. Potong deh, rambut udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena larut malam, berhubungan cuaca gelap, ya. Mohon maaf kalau memang tidak terlihat, ya. Saya juga akan merapikan seperti layaknya manusia normal. Seperti biasanya. Sakit nggak, Pak? Sakit nggak? Bapak ini susah diajak ngobrol ya, saya nanyakan namanya siapa, dia tidak menjawab ya, barangkali atau saudara atau orang tuanya siapa,
yang menonton video ini, bapak ini sekarang berada di Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat ya. Tepatnya di bawah jembatan layang. Gua hampir setiap hari di sini terus ya, di depan ruko. Ya, lihat kan ini kelihatan jembatan layang ini ya, yang tahu. Baik. Sini lagi, Bang. Nah. Lihat yang sedang merapikan. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen ya kalau kalian tahu dengan abang ini. Saya bukan hanya satu hari aja, kalau memang ketemu lagi sama bapak ini, saya akan dipertemukan di mana ini? Kasih kemana? Ke asrama ya? Ke asrama. Nanti saya akan ke asrama kan, nanti bersihin dulu semuanya, biar rapi. Kalau udah rapi, nanti saya akan komunikasi sama yang asrama. Lihat guys, kepalanya lihat, guys, udah kepalanya. Ada lukanya ya, Bang? Ada lukanya di kepalanya. Banyak tanahnya ya. Kita harus pelan-pelan ya, karena dia juga merasakan sakitnya seperti apa. Pelan-pelan, Bang. Kasihan, Bang. Tegak. Nah, gitu loh. Masih muda ini. Ya, kalau dimandiin rapi nih. Cakep kayaknya. Ya, Bang. Masih muda kan? Udah ketawa. Aslinya mana, Bang? Aslinya mana? Dari sini, Subang? Jakarta? Gak mau ngomong ya dari tadi. Ya, saya merasa kasihan. Dia berpakaian sangat tidak layak lah. Saya kalau melihat kayak gini, saya juga merasakan ya gimana dinginnya, atau apalagi kalau misalkan cuaca kayak gini sedang hujan. Nggak sakit, Bang? Kepalanya banyak benda-benda yang ya mungkin kena lemparan atau apa gitu ya. Mungkin mantan pemain bola, Bang. Mungkin kayaknya mantan pemain bola. Suka menyundul bola. Tapi bukan bolanya yang disundul. Tiang gawang. Bang, harus sehat ya. Harus bisa pulang kembali ke rumahnya. Ya. Tegak, Bang. Tegak, Bang. Nah, bagus, Bang. Oke. Mungkin cukup, Bang. Mencari. Udah, Bang, ya? Siapin. Kita jangan sampai jelek, harus rapi. Ya. Sekarang udah mirip kayak sarukan ya, Bang? Udah mirip kayak sarukan, guys. Kotor kakinya, guys. Tangannya coba lihat. Tangan dia agak tahu tuh. Alhamdulillah udah beres, Bang. Kumis, guys. Ini Bang, kumisnya, Bang. Diam, Bang. Alhamdulillah si bapaknya coba. Baik hati dan tidak galak ya, Bang. Ya, Om Rima.
Udah ya. Nah, berhubung ini tidak ada air di sini. Jadi gimana kita? Bagus ya. Langsung aja lah. Langsung aja pakai baju. Langsung aja pakai baju terus kasih makan. Langsung kasih makan. Iya. Tapi masih bersih juga. Kita bukan enggak mau memandiin. Karena sekarang udah larut malam. Udah jam hampir jam 1 sekarang ya. Iya. Waktunya mau sahur. Kita mau cari air kemana susah. Jadi kita langsung dipakai baju aja. Iya. Gimana? Iya. Ya? Iya. Gimana, Bang? Enggak apa-apa langsung pakai baju. Enggak mandi. Enggak apa-apa ya. Bersihin dulu ini apa? Ada debu-debunya, bersihin. Biar enggak gatal. Nah, bagus, wis. Wis, pintar. Bagus, kita sekarang kita. Kita harus pakai celananya dulu ya. Buka dulu, Pak. Santai. Ya, kamera. Oke, Pak. Mantap. Pakai. Guys, mantap. Pakai, Bang. Woi, keren, guys. Udah seperti kayak atlet ya, Bang? Ya. Lihat, guys. Langsung kita pakai baju. Lapin. Nah, oke, guys. Nah. Ini kumpulin dulu, Bang. Yang tadi mana, Bang? Jangan sampai nanti keluarga yang punya ruko ini dia memarahi kita. Iya. Ya, kasihan juga. Kita bersih-bersih juga. Nanti kita ini akan rapikan, kita buang ke tempat sampah. Buang juga jangan sembarangan. Kita pakai baju ya, Pak. Dilepas aja itunya. Lepas. Calanya lepas aja celananya. Nah, lepas, wah, lepas. Udah, gitu, udah. Nah, gitu nah. Aja. Masukin dong. Oke, Bang. Sapunya. Cakep. Dia mengerti, ya. Dia udah mengerti. Oke. Ya, guys. Oke. Udah seperti kayak atlet ya, Bang ya. Dia kalau pemain bola kayak siapa ya? Ronaldo. Kayak Ronaldo ya. Mohon maaf, bukan saya tidak mau memandikan abang tersebut. Dikarenakan kita jauh sama tempat tinggal saya. Saya mau minta ke rumah-rumah sekarang sudah pada tutup ya. Sudah pada tidur. Gak enak. Ya, jadi sekarang kita apa adanya dulu. Ya. Mungkin apa lagi, Bang? Kita langsung kasih makan. Ya, langsung makan aja. Kita langsung kasih makan ya. Biar abangnya perutnya tidak keroncongan. Iya. Ya, seperti itu. Saksikan periode selanjutnya, ya. Ya. Saya akan bawa ke tempat makan. Tempat makan. Oke, guys. Let's go.